Ini persembahan dari batch 2 ya? Batch 1. Oh, batch 1. Iya, kue lukis selfie jar cake dari Tenifa. Karena Ramadan, jadi kuenya mungil ya, Pak ya? Soalnya enggak bakal bisa dicolek. Tapi ada lukisan. Ini ada lukisannya loh, ada lukisan wajah pamernya. Keren. Keren. Ada yang apa? Ini mau tanya dulu, dipotong dulu. Jangan-jangan gak dimakan, tapi simpen lagi ya. Itu siapa yang bikin? Jangan dimakan, diabadikan. Ini mah boleh di sini. Simpen. Mata tempat. Jadi ibu-ibu kalau yang pengen bikin selfie jar cake boleh pesan sama Teh Ima. Kasih kesempatan berdoa lagi. Iya. Oh boleh. Jadi gimana? Pegang kuenya suruh doa ya. Tahun lalu dikerjain juga gitu. Tahun lalu pas kita rapat ya. Yang sekarang kena lagi ya. Tapi bagi saya teman-teman ini makasih banget. Ini pasti ini kalau bagi saya sih teman-teman seperjuangan ya. Kalau kita benar-benar sifatnya volunteer di sini 2 tahun atau 3 besok Mei 2 tahun. Bagi saya beda aja ya Teteh, aku gak pernah ngerayain kayak gini Teteh. Iya, sebetulnya bukan perayaannya, ini kita aja perayaan. Karena kasih sayang. Karena kasih sayang dan indahnya kebersamaan. Amin. Paling teman-teman saya cuma punya satu ekspektasi. Bagi saya usia saya sekarang udah 43. Bagi saya sih udah masuk di fase ketiga. Masih fase ketiga musuhnya. Fase pertama 21, fase kedua 42, fase ketiga 43. Sampai 63, kalau saya ngambil usia Rasulullah. Ini udah gak bicara lagi bicara dunia, tapi udah bicara akhirat ya gitu ya. Karena hidup kita bisa menang. Saya sangat berharap kenapa saya banyak ngobrol dan minta teman-teman semua ya. Bahwa habis CG ini semoga bisa jadi besar, gitu, jadi ladang buat kita untuk membangun umat ya gitu. Tadi saya dengar ini menjadi wadah buat kita untuk apa ya, untuk berdakwah lah gitu, khususnya di ekonomi. Harapan saya kita tetap bersama yang teman-teman sekarang UMKM nanti akan bagian daripada BCGM. Kita akan ada kaderisasi, kita akan ada banyak orang-orang yang kita butuhkan untuk membangun BCGM. Terima kasih sekali Teh Meta, Teh Wela, ininya buku. Saya aja gini ngomong, saya nggak dikasih tahu. Kejutan Pak, terima kasih ya. Ya. Karena pikirnya kan manualnya itu biasanya gue entar ini mah. Gak apa, sekarang kuenya mungil aja. Anti mainstream. Anti mainstream kita. Anti mainstream. Oh, kan satu sampai. Aku coba. Siapa yang bisa? Dua lah.